Dari Nagekeo, The Heart of Flores. Saat ini kita berada di Pulau Kinde, ya. Nagekeo ini persis berada di tengah Pulau Flores, di mana bagian barat sampai dengan Labuan Bajo ada 4 kabupaten, dan ke timur ada 4 kabupaten dan berujung di Lembata. Jadi keseluruhan ada 9 kabupaten dan Nagekeo persis di tengah. Dan kita sekarang berada di Pulau Kinde, di pantai utara yang berhadapan dengan laut yang menghadap benua Asia, ya, daerah yang paling sibuk lautnya. Nah, kita mendeklar Nagekeo, The Heart of Flores, tidak hanya alasan geografis, tapi juga di Nagekeo, para pengunjung yang datang ke Nagekeo bisa menikmati dari A sampai Z, mulai dari landscape alam, ya, menikmati laut, sabana, sampai ke hutan dan gunung berapi. Kita juga bisa menikmati kekhasan binatang liar di sini, mulai dari rusa timor, burung yang selama ini dikenal hanya ada di Sulawesi, ternyata di sini juga ada. Yeah. Kita juga punya Stegodon florensis, ya. Yeah. Jadi tulang belulang gajah purba yang raksasa, gajah besar itu ada juga di Flores, ya, di Nagekeo ini. Ya. Kita juga punya cerita tentang Abu Gogo, ya. Manusia yang hampir dekat ke Hobbit, ya, sebelum manusia. Itu ada di Gunung Abu Lobo. Ini, jadi Flores sangat lengkap, mulai dari jejak-jejak kepurbakalaan sampai dengan eksistensi dari ritual budaya yang masih hidup. Mulai dari kampung-kampung tradisional yang tersebar di 7 kecamatan ini, dan kita mencatat 31 kampung yang punya ritual tinju. Ritual tinju, dan itu ada di sini. Jadi kalau Anda mengunjungi Nagekeo, Anda menikmati semuanya. Di kampung-kampung ini masih punya bangunan-bangunan tradisional dan ritual-ritual tahunan yang masih dilakukan dengan teratur. Semua cerita sampai dengan kerajinan tangan yang hidup, mulai dari anyaman, tenunan, kerajinan tangan lain, tetap ada di sini. Dan kita bisa menikmati semuanya sepanjang tahun. Tinju kita bisa menikmati mulai dari bulan Februari ini sampai dengan bulan Desember. Jadi setiap bulan ada ritual tinju di 31 kampung itu. Sehingga kapanpun kalian datang ke Nagekeo, kalian menikmati itu. Kalau kalian datang pada bulan ini, di mana ini pada musim hujan, nah, seperti saat ini angin dari barat yang membawa banyak uap air, hujan, sampai dengan kalian datang pada awal bulan Desember, di mana itu ujung dari musim kering. Ini bisa menikmati perbedaan gradasi landscape dari bulan Februari sampai bulan Desember. Dan itu bisa dinikmati di Nagekeo. Makanya Nagekeo ini kita sebut The Heart of Flores. Nagekeo juga punya tempat-tempat di mana ada sejarah, heritage-nya. Salah satu yang paling besar itu adalah peninggalan Jepang, berupa bandara. Dan bandara di Nagekeo itu bandara Mbai, yang dulu disebut Bandara Surabaya II. Itu salah satu bandara yang dibangun bersama dengan Bandara Morotai yang ada di Indonesia Timur Utara, ya. Yang dibangun sebelum Makassar. Jadi sejarah mengenai Nagekeo ini sejak Jepang itu sudah ada. Di depan kita ini, di teluk ini ada bangkai kapal Jepang yang pernah dibombardir oleh Sekutu. Jadi ada jejak sejarah perang ini. Saya kira itu yang perlu dinikmati. Dan di bukit sebelah, di gunung yang landscape sebelah ini Fua Ayo, ada dataran Koga, di mana ada ritual perburuan tahunan. Rusa
dikejar dari gunung dengan anjing, dan di padang itu tunggu para penunggang kuda. Dan itu bisa dinikmati tiap tahun. Selamat datang ke Nagekeo, the heart of forest.